Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya, Vlog Mantu Ngapak TKW Taiwan. Gimana kabar kalian semua? Semoga kita sehat selalu dimanapun kita berada ya teman-teman. Amin. Ikuti terus kegiatan aku bersama nenek di Taiwan yuk. Nah, video vlog aku hari ini aku mulai dari beberes kamar nenek aku seperti biasa ya teman-teman, kegiatan seorang TKW Taiwan. Ini aku mau nyuci spray sama selimut nenek aku karena udah 2 minggu aku nggak nyuci spray nenek aku. Jadi di sini aku mau nyuci dulu, aku ganti sama yang baru. Karena ini aktivitas aku di pagi hari seperti biasa setelah kita udah selesai sarapan. Buat kalian teman-teman aku yang suka nonton video aku, kalian jangan pernah bosan ya teman-teman menonton video-video aku atau vlog aku, karena aktivitas aku itu setiap harinya memang kebanyakannya beberes rumah. Namanya juga seorang kegiatan TKW Taiwan, kalau nggak ketemunya beberes, masak, mandiin pasien, bareng pasien, ya pokoknya setiap hari kegiatannya kayak gitu-gitu terus. Apalagi aku yang namanya keluar rumah itu bawa pasien kayak ke taman, ke rumah sakit, jalan-jalan, itu sangat jarang banget ya teman-teman. Paling video-video yang aku posting itu biasa nya itu kalau nggak ke salon ya ke rumah sakit. Nah, karena spray sama selimut nenek aku itu sama sarung bantalnya juga udah aku bukain, langsung aja aku bawa ke belakang rumah buat dicuci. Dan di sini aku nyucinya itu nanti sampai 2 kali biar lebih bersih dan wangi. Karena selimut nenek aku ini sedikit tebal dan ukurannya juga besar, aku keluarin dulu biar air mesin cucinya itu bisa keluar. Karena mesin cucinya itu udah aku tekan, airnya juga udah keluar, langsung aku tinggalin lagi buat beberes yang di kamar mau lanjutin masang spray baru. Ini aku ngambil spray baru di lemari nenek aku, langsung aja mau aku pasang. Sebelum aku pasang spray barunya, terlebih dahulu tadi aku seprak-seprak dulu itu kasurnya biar kotorannya itu hilang ya teman-teman. Pas aku lagi sibuk-sibuknya masak spraynya nenek aku itu udah ketiduran di sofa sambil nonton TV. Itu udah kebiasaan nenek aku kalau aku tinggalin beberes rumah, kalau aku sibuk di belakang rumah, pokoknya dia itu udah tidur ngantuk aja sambil nonton TV. Karena malam itu nenek aku itu pasti sering begadang, bangun-bangun terus minta buang air kecil. Kalau pagi itu habis sarapan, nenek aku itu udah pasti ngantuk berat karena malam itu begadang, kurang tidur. Itu mah udah risiko kalau jaga orang tua di Taiwan itu kebanyakannya kalau malam suka begadang. Nah, ini ujuk-ujuk spray nenek aku udah terpasang. Ini aku double lagi masang spray bagian atas. Ini kalau di musim panas ini spray yang bagian atas ini dingin banget. Pokoknya cocok dipasang buat musim panas. Nanti kalau udah musim dingin, spray bagian atas ini dicopot diganti sama selimut. Spraynya udah terpasang, kasurnya juga udah rapi. Lanjut lagi aku di sini mau masak sarung bantal. Dan biasanya kalau aku habis nyuci spray nenek aku, besoknya atau 2 hari lagi aku baru nyuci spray aku sama selimut aku. Apalagi sekarang Taiwan kan masih musim panas, jadi nyuci spraynya itu 2 minggu sekali karena cepat kotor sama keringet. Nah, ini bantal nenek aku udah terpasang, taruh lagi di atas ranjang nenek aku. Terus selimut yang kuning ini aku taruh di atasnya lagi biar nggak kotor. Ini selimut nenek aku ini juga udah aku cuci tapi nggak dipakai sama nenek. Karena selimut nenek aku yang warna putih itu lagi aku cuci, jadi tidur siangnya itu sampai malam dia pakai selimut yang warna kuning. Lanjutan video aku di siang hari, lagi pas aku sibuk-sibuknya masak, tiba-tiba majikan aku datang bawa sayuran. Karena tadi aku lagi nyuci handuknya nenek aku di kamar mandi, baju aku itu basah teman-teman, makanya aku ganti baju dulu di sini. Terus lanjut aku masak buat makan siang, tiba-tiba majikan aku datang bawa belanjaan, langsung aja aku taruh di kulkas sambil masak ya teman-teman. Pokoknya kerjaan itu di sambil-sambil ya teman-teman, sambil masak, sambil beberes, sambil ini masukin belanjaan ke kulkas biar cepat kelar. Karena pekerjaan lainnya itu masih numpuk, jadi ngerjainnya itu harus super saset-saset. Apalagi ini aku sambil masak, jadi harus cepet-cepet karena makan itu nggak boleh telat kalau nenek aku itu ya teman-teman. Untuk aja aku masukin sayurannya ke dalam kulkas. Di sini majikan aku beli sayurannya itu kebanyakan sayur hijau. Pokoknya setiap majikan aku belanja sayuran, ketemunya yang dibeli itu lagi dan itu lagi. Yang nggak pernah lupa itu yang ada itu gambas, terus ada sama daun ubi jalar. Hari sebelum majikan aku datang bawa belanjaan, aku udah ngechat dari lain kalau di kulkas kita itu udah nggak ada stok sayuran lagi. Sama aku juga ngomong sama majikan kalau di freezer itu ikan tinggal beberapa potong sama ayam, makanya dia hari ini bawa belanjaan banyak banget. Ini sayuran yang dibeliin majikan aku, stoknya ini buat khusus 2 minggu ya teman-teman. Sekarang aku kalau masak sayuran itu harus sedikit karena anak nenek yang di kamar sebelah itu makan sayurnya itu nggak banyak, terus suka dibuang gitu.
ini aku tunjukin ke kalian, kalau majikan aku beli daun ubi muntul itu banyak banget satu plastik kayak gitu. Terus nanti itu kalau nggak cepat-cepat dimasak bisa cepat bosok. Terus di sini juga ada gambas 2 biji, lumayan gede ukurannya. Terus ada juga labu, ada daun bawang, bawang putih sama pare putih. Di sini aku mau bongkar tempat daging-dagingan yang dibawa majikan aku. Majikan aku itu datang cuma nganter belanjaan aja langsung pulang. Ini box tempat sayurnya itu nggak dibawa, katanya nanti malam dia datang lagi mau ngambil boxnya. Wah, alhamdulillah aku dibeliin ikan bumbung lagi, teman-teman. Duh, dapat 3 ekor. Alhamdulillah dibeliin majikan aku, karena aku kemarin ngomong beliin ikan bumbung lagi dibeliin orang. Alhamdulillah. Ini ada udang 1 box, nanti aku plastikin satu-satu. Isinya paling 4-4 satu plastik ya. Terus aku taruh di freezer. Ini udang. Ini kemarin aku minta dada ayam dibeliin, nanti aku plastikin satu-satu ya. Kalau mau masak kan tinggal ngambil biar gak beku. Tuh. Ini majikan aku beli lopoka, teman-teman. Tuh, lopoka segini banyaknya. Entah, nanti kalau nggak dimasak tiap hari ini bisa basi. Terus beli biasa bepong buat nenek aku tuh. Udah aku masak sedikit buat nenek makan siang. Nah, di sini aku sambil masak buat makan siang, belanjaannya itu belum semua aku masukin. Bagian perdagingannya itu masih di dalam box itu. Di sini aku mau masak daun ubi muntul. Sayurannya ini aku cuma rebus aja, nanti aku bumbuin di luar, terus aku kasih minyak wijen seperti biasalah bumbu orang Taiwan karena suka aja gitu. Masaknya itu cepat kelar. Di sini aku pakai kompor 2. Sampingnya ini aku mau sop ayam udah hampir matang. Lanjut lagi di sini aku mau belado, mau nyambel tahu goreng aku sama tempe ya dicampur jadi satu. Semua bumbu beladonya aku blender biar praktis karena nggak ada ulekan juga sih. Di sini bumbunya aku pakai seperti biasalah ya, intinya bumbu belado. Aku pakai cabai merah besar sama rawit, terus bawang putih, bawang merah, jahe sedikit, tomat udah. Terus ini aku oseng dulu, terus aku garami. Aku kasih juga lada bubuk sama kunyit bubuk biar warnanya makin cantik. Karena kemarin itu aku nitip tahu putih ke bibi tukang salonnya itu, aku dibeliin tahu putih. Terus juga aku masih ada stok tempe, makanya di sini aku goreng dulu tempe tahunya sampai kering baru aku belado. Ini enak banget pokoknya dimakan sama nasi anget ya teman-teman. Tadinya itu aku mau masak daun ubi tumbuk, tapi kan karena nggak keburu waktunya ya udah. Ini sini aku cuma videoin masak memasak aja ya teman-teman. Ini aja video aku banyak banget yang aku skip karena ngerjain pekerjaan yang lainnya sambil gitu ya teman-teman. Ini nggak kerasa si bumbu beladonya udah mateng, udah wangi, terus udah coklatan juga. Langsung aku masukin aja si tempe goreng sama tahu gorengnya. Wow, gimana kalian lihat masakan aku ini teman-teman? Pasti ngiler dong ya kan, warnanya aja cakep banget. Kalau soal rasa jangan diragukan lah ya, ini pokoknya rasanya aku udah cicipi pedes gurih gimana gitu ya, pokoknya enak banget deh. Apalagi makannya pakai nasi anget, pasti nambah terus dong. Mantap banget. Kita anak rantau itu bisa makan menu rumahan atau menu kampung aja bahagianya itu udah luar biasa kan teman-teman. Ini majikan aku beli lopoka teman-teman. Tuh, lopoka segini banyaknya. Entah, nanti kalau nggak dimasak tiap hari ini bisa basi. Terus beli biasa bepong buat nenek aku tuh. Udah aku masak sedikit buat nenek makan siang. Jadi, karena majikan aku tuh datangnya udah pas aku masak itu dia datang. Tuh dia beli sayur ini segini. Terus beli telur 2 wadah. Ini satu sama di atas. Udah gini doang belanjaan makan aku hari ini. Terus bagian ikan udah aku isi tuh. Udah aku plastikin, nggak aku buat video ya karena udah sering buat video bungkus si ikan. Jadi aku, ini pahai ayam yang di atas ini semua pahai ayam, ini bagian ikan. Ikan salmon sama ikan putih seperti biasa. Tadi aku nggak buat videonya. Ini ikan teri aku bungkus itu, dicampur telur di dadar gitu ya. Terus ada udangnya juga, udah aku bungkus isinya 4 biji. Terus yang satu majikan aku beliin aku ikan gembung
dia beli ikan gembung 3 ekor teman-teman. Ini bukan aku beli ikan gembung, udah plastikin dapat 3 ekor, kasih 3 ekor tuh. Udah beku ya teman-teman, soalnya ini udah di sore, udah di malam hari aku video. Tadi pas bungkus ikannya itu aku nggak buat video, udah sering lah buat aku. Video aku, aktivitas aku sampai di sini dulu ya teman-teman. Terima kasih yang udah menonton video aku. Next video berikutnya. Assalamualaikum. Bye bye. Cukuplah 3 minggu, mungkin 1 bulan ini. Ini aku malah tidur ya Allah. Aku tinggal beberes di dapur, masak segala macam. Dia tidur. Aduh, Nek. Mama. Mang, Aigona. Dia ketiduran, teman-teman. Ditinggal sama majikan aku lah tidur. Dia minta ke kamar mandi.